Pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko, Antok, resmi mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian Pilbup Ngawi 2024. Dalam rapat pleno terbuka di Kurnia Convention Hall Ngawi, Oni yang sedang menjalani umroh diwakili oleh Antok. Pasangan ini kembali melawan kota kosong setelah dinyatakan lolos administrasi dan tes kesehatan. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim, menjelaskan surat suara akan menampilkan dua nomor, nomor 1 untuk pasangan calon, dan nomor 2 untuk kota kosong. Tim Oni Antok siap memulai kampanye dan mengajak masyarakat untuk tidak golput pada 27 November 2024. Itu nanti di sebelah kanan dari surat suara atau sebelah kiri dari depan. Itu pasangan calon, kalau yang terus sebelahnya? Sebelahnya nanti kosong, tidak bergambar. Nomor 2. Kalau sekarang kan ada nomornya, ada nomor 1, nomor 2. Kalau nomor 1 paslon, berarti nanti nomor 2 kertas kosong, tidak bergambar. Nah, setelah kemarin ditetapkan sebagai pasangan calon, jadi sudah bukan bakal paslon tapi sudah pasangan calon, maka tahapan hari ini pengambilan undian nomor urut, dan alhamdulillah kami mendapatkan nomor urut 1 untuk pasangan calon Oni Antok. Nah, sebenarnya dari konteks kepentingan terhadap nomor ini kan hanya mempermudah bagi para pemilih kita, lalu juga untuk mempermudah sosialisasi. Jadi selain gambar pasangan calon, itu ada nomor yang membedakan antara satu dengan yang lain. Pengusung semuanya, nanti kami setelah ini akan intens berkoordinasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, mungkin setelah tanggal 25 nanti calon bupati dan wakil bupati mengambil cuti, nah kami akan segera melakukan proses tahapan-tahapan kampanye.